Para pengunjuk rasa membakar patung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam aksi unjuk rasa yang digelar di luar kedutaan besar Amerika Serikat di Mexico City Sabtu waktu setempat. Aksi yang bertepatan dengan setahun pemerintahan Trump digelar untuk mengecam kebijakan Trump yang dinilai melukai para imigran. Setahun pemerintahan Trump juga diwarnai unjuk rasa puluhan ribu wanita di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di Washington DC, pengunjuk rasa menuntut persamaan hak wanita dalam berbagai bidang termasuk dalam hal berpolitik. Unjuk rasa yang mengusung tema Power to the Polls ini juga digelar di kota New York, Chicago, dan Los Angeles. Aksi Women's March ini adalah aksi unjuk rasa kedua yang digelar pada masa pemerintahan Trump. Aksi pertama berlangsung tahun lalu, tepat di hari kedua Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Aksi pawai tahun ini dilaporkan lebih besar dibanding tahun lalu, di mana 1/4 juta orang turun ke jalan. Masyarakat Amerika tidak hanya memprotes Trump, tetapi juga persiapan pemilihan di akhir tahun ini. Aksi protes ini diikuti berbagai kalangan dan juga usia.